Halo, akhirnya balik lagi sama gue Gersena Gali yang sudah beberapa hari di Malaga, Spanyol untuk menyaksikan langsung bagaimana ketatnya persaingan di kejuaraan dunia Malaga, kejuaraan dunia Master Atletik di Malaga gitu. Nah, hari ini adalah hari yang berbahagia karena wakil Indonesia di kejuaraan ini, Dede Harawati, sudah bersiap-siap, lagi bersiap-siap saat ini. Hai, ya, siapa ini? Bola Mania. Oh, Bola Mania. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Final 100 meter jam 1 malam. Yoi, jam 1 malam Indonesia ya? Indonesia. Mbak Dede tadi mimpi apa pas tidur? Enggak, pulus banget. Pulus banget ya? Relax. Relax lah. Gimana Mbak Dede? Sudah berapa hari ini di Malaga berarti kita? Sudah. Kalau udah mulai tanding itu aku udah lupa hari, lupa jam. Astaga. Astaga, aku ingetin berarti 5 hari ya? 5 hari ya? 5 hari lah, 4 hari, 5 hari lah ya. Gimana Malaga, apakah sudah mulai mencintai kota ini? Enak banget sih, suasananya beda lah sama di kita. Yes. Jadi suasana baru, semangat baru. Dan amin. Sama seperti dalam kejuaraan-kejuaraan lainnya, 100 meter di nomor 100 meter di kejuaraan dunia Malaga, kejuaraan dunia Master Atletik pun sama bergengsinya. Mengapa? Karena jelemen masih pada ngebut. Bayangin. 10 detik masih sampai tuh. Sama dengan level senior. Jadi persaingannya ketat banget. Saya sendiri pun sebelumnya nggak menyangka sih bakal seketat ini persaingannya. Karena banyak orang menganggap apa sih kejuaraan master? Hanya kejuaraan yang diikuti orang tua. Padahal nggak begitu sob. Nggak begitu bola mania. Masing-masing dari atlet membawa negaranya masing-masing. Ada yang secara ofisial, ada yang tidak. Dan persaingannya sangat ketat. Baik, kalau gitu, ayo kita tonton bagaimana Dede Harawati memenangi semifinal dan final. Amin. Dede berada di posisi paling depan. Atas kita Dede berada di posisi paling depan menggunakan baju warna biru. Dan alhamdulillah kita berada di posisi 2. Amin. Halo Bola Mania, berakhir sudah lomba 100 meter kejuaraan dunia master, kejuaraan dunia master atletik 2018 di Malaga, dan wakil Indonesia Dede Harawati berhasil mendapatkan medali perak di nomor tersebut. Alhamdulillah, besok itu Dede Harawati sendiri akan melakoni nomor 200 meter, jadi selain di nomor 100 meter, dia pun akan turun di nomor 200 meter dan lari gawang 100 meter. Nah, kita doakan saja mendapat yang terbaik seperti hari ini. Dan ikutin terus perjalanan tabloid bola di Malaga bersama wakil Indonesia untuk kejuaraan dunia Master Atletik 2018 Dede Harawati. Oke, okay? See you, selamat malam. Gua mau tidur, dadah.